gue Teta. Hari ini rencana gue mau ngajak Bang Hari sama Vina mau jalan ke acara yang namanya Festival Ikan Mas Koki 2018. Ini acara diadain di Gedung Racer Cibinong Bogor. Mungkin sebelumnya udah dikenalin sama Bang Hari di video yang di atas. Itu foto gue pas lagi divaksin rabies. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, tenang, gue udah Cina kok. Jadi Festival Ikan Mas Koki 2018 ini itu diadakan oleh Klub Pemburidaya Pedagang Mas Koki Jakarta atau disingkat KP2MJ. Acara ini berlangsung dari tanggal 27 sampai 29 Juli 2018. Dan kebetulan gue baru bisa datang ke acara ini tanggal 29 Juli, yaitu hari Minggunya. Kenapa gue pilih hari Minggu? Karena kalau biasanya ikan datang ke hari Jumat, hari Sabtu penjurian, dan hari Minggu itu adalah puncak dari acara, yaitu penyerahan piala, dan udah ada hasil pada jurinya tuh memberikan penilaian-penilaian pada masing-masing ikan sesuai dengan kategorinya. Nggak pakai lama, gue langsung muter-muter untuk ngeliatin ikan-ikan terbaik yang ikut lomba di acara festival ini. Gue nemuin ada beberapa ikan yang gue suka, ada yang dari warnanya, sama ada yang dari badannya juga gue suka. Untuk pesertanya sendiri, pas gue lagi datang ke sana ternyata banyak banget yang gue lihat tank-tank atau akuarium-akuarium yang udah diisi sama ikan. Mungkin itu kalau dihitung kita 200 tank kali kayaknya tuh. Untuk pesertanya sendiri itu nggak cuma dari Jakarta aja. Untuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya ada yang dari Cianjur, ada yang dari luar provinsi pun ada. Bahkan yang dari Semarang pun ikutan jauh-jauh ke acara ini. Ada 3 juri nasional yang diundang sama panitia. Yang pertama ada YB Haryanto, yang kedua ada Ed Siu Kim, yang ketiga Tommy Nurdiansah. Kategori lomba ikan mas koki hari ini itu ada kebagi 5 kelas. Yang pertama ada kelas rancu, ryukin, oranda, open, sama breeder. Untuk masing-masing kelas kayak rancu, ryukin, oranda, dan open, mereka dibagi lagi jadi subkelas, yaitu mulai dari baby, junior, senior, jumbo, sama super jumbo, atau disebutnya monster. Kalau untuk kelas breeder sendiri, gue masih belum terlalu paham gimana nilainya atau apa yang dinilai, gue masih buram. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu menjelasin apa itu kelas breeder sama apa yang dinilai, bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terakhir ada namanya champion. Untuk champion sendiri itu dinilai berdasarkan ukuran tanpa melihat jenis koki. Jadi contohnya kalau misalnya ada kelas baby, dari semua jenis dikumpulkan dan dicari yang terbaik untuk kelas baby tersebut, itu akan dijadikan champion untuk kelas baby. Begitupun dengan kelas junior, senior, jumbo, dan monster. Habis muter-muter, karena gue datang kepagian, jadi gue memutuskan untuk makan dulu sambil nunggu waktu penyerahan piala jam 2. Oh iya, gue sebelumnya mau bilang makasih sama panitia yang udah bikin acara di Racer. Pertama dari lokasinya yang gampang diakses dari pintu tol. Yang kedua, gedungnya gede. Yang ketiga, untuk orang yang laparan kayak gue, untuk cari makanan gampang. Kalau untuk mencari jodoh, sulit sepertinya. Oke, ini saatnya yang gue tunggu-tunggu dari tadi. Ini saatnya penyerahan piala untuk masing-masing kategori. Rasanya nggak mungkin kalau gue mesti bacain satu-satu. Ini biar lebih gampang, gue bikin listnya per kategori dan siapa yang menang.
setelah selesai pembagian piala dan diakhiri dengan foto-foto sama semua peserta yang ikut di acara Festival Ikan Mas Koki 2018 ini. Makasih yang udah nonton video gue sampai akhir. Mungkin next gue bakal ngajak kalian jalan-jalan ke peternak, ke seller, dan ke hobiis ikan koki.